Assalamualaikum. Jadi hari ini aku nak berkongsi berkenaan pengalaman aku dilamar dua orang wanita. Pelik kan? Okey. Kisah yang pertama bermula masa aku tingkatan 3. Masa ni aku adalah seorang pelajar yang sangat aktif dalam kepimpinan. Jadi mungkin karakter keaktifan aku ni buat dia tertarik. Okay. So, aku terima surat cinta. Pada asalnya, aku ingatkan itu surat daripada seorang jejaka. Okay. Lepas aku baca setiap isi surat tersebut yang sungguh menggelikan. Wanita guys, wanita. So, apa aku buat? Aku just jauhkan diri daripada wanita tersebut. Mungkin sebab umur aku tak berapa matang masa tu. And the second story is sort of interesting. Dekat tempat kerja aku, lepas aku SPM sementara tunggu sambung pengajian, ada seorang wanita ini minta nombor aku. Aku bagilah, biasalah kat tempat kerja kan. Endingnya, setiap hari dia akan cek aku, kata, "Hai sayang, buat apa tu?" I thought, sayang yang, like biasa, kita panggil orang sayang. But, at the end, I feel something wrong. So, I ask office mate yang kerja sama-sama, kenapa? Kenapa perbuatan akak tu pelik sikit towards me? And they said, she is lesbian. Aku tak percaya. So, aku try tanya secara direct dekat wanita tersebut. Akak, kenapa akak macam obses dengan saya? Macam perasan kan? Okay. And then she said, why not we become a couple? Okay, aku geli. Why not we become a couple? Aku perempuan. Dia perempuan. Okay. Aku menjauhkan diri juga untuk kes yang kedua ni. Jadi, bagi kedua-dua kes ni, aku menjauhkan diri. Mungkin sebab aku tak matang lagi masa tu. And aku tak tahu macam mana nak react. Apa korang buat kalau korang dapat surat cinta, dapat hadiah, dapat bunga setiap hari daripada seorang wanita dengan harapan kau jadi cinta sejati? Iu. Okey, aku tak nak cerita secara detail sebab aku sendiri geli. But kenapa aku share benda ni hari ni? Sebab aku nak kata, andai kata aku dapat pusing balik masa, dan apa aku akan cakap dekat dua orang wanita yang pernah melamar aku ini? Ataupun in case korang ada pengalaman sama macam aku, this is the words yang korang kena bagi tahu dekat diorang. Ya, ini bukan salah awak. Ini bukan salah awak. Ini adalah perasaan semula jadi yang muncul dalam diri awak. Saya faham, tapi ia menjadi kesalahan awak kalau awak tak berusaha untuk kembali ke fitrah yang sebenar. Awak diuji Allah sebab Allah tahu awak mampu melawan perasaan ini. Awak adalah wanita yang cantik. Saya yakin awak akan jadi bidadari syurga kelak kalau awak dapat berusaha sebaik mungkin untuk melawan ujian yang awak dapat ni. Semoga kita sama-sama berjumpa di syurga.